Perkara nomor 50 garis Kecus 2020 PM Labu atas nama Fitriadi SPD bin Almarhunanta. Nama terdakwa yang dibacakan. Kemudian permohonan rapid yang sebelumnya akan dibacakan. Bahwa setelah penasihat hukum terdakwa membaca meneliti rapid yang sebelumnya pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat, kami selaku kuasa hukum berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat pada alinea keempat halaman 1 sampai dengan 2 dan repliknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa dan seterusnya, sehingga penasihat hukum lupa, penasihat hukum tidaklah mendakwakan yang peristiwa tersebut disebut-sebutkan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa dan seterusnya yang didakwakan dalam hal peristiwa terdakwa mengirim, membagikan, dan seterusnya bukanlah peristiwa yang lain dan seterusnya. Bahwa bahkan dalam pembelaan terdakwa penasihat hukum telah mengaitkan perkara yang sedang disidangkan dengan politik dan penasihat hukum benar ini persidangan tidak fokus dalam permasalahan dan seterusnya. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang pasal 43 ayat 5 huruf G Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang nomor 8 tahun 2000 tentang transaksi elektronik yang bunyi sebagai berikut. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dan seterusnya. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Permenkominfo nomor 7 tahun 2016 tentang administrasi penyidikan dan penindakan tindaknya di bidang teknologi informasi transaksi elektronik yang berbunyi sebagai berikut. Ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu terkait dengan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan seterusnya. Bahwa berdasarkan SEMA nomor 13 tahun 2008 tentang permintaan keterangan ahli. Bahwa berdasarkan pasal 66 yang berbunyi sebagai berikut. Tersangka terdakwa tidak dibebani wajib pembuktian. Bahwa berdasarkan pasal 186 KUHP dan seterusnya. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 3565 garing Piksus garing 2019 Pengadilan garing PN MDN dengan pertimbangan hakim pada pokoknya menjelaskan kejadian tersebut benar adanya, bukanlah fitnah, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan tuntutan jaksa umum. Bahwa Zahidin alias Tipu Jamil telah membuat laporan kepada kepolisian dengan surat keterangan tanda bukti lapor nomor 29 dan seterusnya dengan terlapor Bupati Aceh Barat Ramlin SDKK dan seterusnya dan kemudian pertanggal 21 ditarik ke Polda Aceh. Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang penetapan tersangka dan belum ada panggilan terlapor sesuai dengan keterangan video keterangan saksi yang diberikan oleh penasihat hukum. Bahwa berdasarkan hukuman di atas jaksa penuntut umum pada kisah negara Jabar tidak mampu melihat atau memahami dengan hukum dengan baik dan benar dan tidak bisa membedakan yang mana perkara yang wajib terlebih dahulu proses hukum sehingga unsur yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut bisa terpenuhi sebab pada kenyataannya hal tersebut benar adanya sehingga menurut hemat kami penasihat hukum terdakwa jaksa penuntut umum pada kisah negara Jabar sengaja membuat kekacauan hukum dengan cara menutup mata meluruskan hasrat membuat dengan menjarakan terdakwa dengan mengakomodir kepentingan pihak tertentu mendapatkan suatu hal ini menunjukkan jaksa penuntut umum pada saat jawab sedang mempraktekkan trik atau taktik jahat atau pembukaan jahat untuk melalui di mana kejadian penganiayaan dan pengeroyokan adalah fitnah dan tidak benar kejadian tersebut. Hal ini mencerminkan jaksa penuntut umum pada saat jawab tidak profesional, tidak tahu mengenai kebenaran materi dan dengan demikian kami penasihat hukum terdakwa menyarankan pada saat penuntut umum pada saat jawab untuk memahami hal tersebut dan apabila diperlukan maka penasihat hukum terdakwa bersedia memberikan pemahaman hal tersebut dengan catatan bahwa jaksa penuntut umum Aceh Barat wajib meluruskan niat yang benar-benar menegakkan hukum menghadapkan hak asasi manusia bukan memihak dari pihak tertentu. Bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan ahli IT dalam persidangan sehingga dengan demikian baik dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut tidak bisa membuktikan dan tidak bisa membedakan yang mana menerima dan yang mana membagikan. Maka apa yang disampaikan dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum hanya tindakan penuntut umum yang didasari pada menolak sebagai tertentu dengan mengabaikan aturan hukum di atas. Dengan demikian, menurut hemat kami penasihat hukum terdakwa jaksa penuntut umum
Pada wilayah Jawa Barat dengan sadar dia telah melakukan tindakan tercela melawan hukum dengan menutup mata dan tidak membaca keterangan ahli walaupun hal tersebut terang bertentangan dengan pasal 186 KUHAP. Atau jangan-jangan tidak paham terhadap pasal 86. Maka kami penasihat hukum terdakwa menyarankan jaksa penuntut umum pada Jawa Barat untuk memahami terlebih dahulu tersebut sehingga tidak agak dan tidak cakap dalam beracara. Karena dalam beracara tidak cukup hanya dengan berdiam manis serta menanyakan apakah BAP itu benar oleh petinggi yang berhasil terdakwa. Kami penasihat hukum terdakwa mencermati secara saksama berita acara pengambilan sumpah yang diambil oleh penyidik terhadap ahli bukanlah lafal sumpah sebagaimana diberikan keterangan di hadapan persidangan sebagai ahli ITE sehingga menerimakan penasihat hukum terdakwa pembuktian terhadap keterangan ahli yang hanya dibacakan dalam persidangan tidak mengazis pembuktian yang seimbang di mana substansi berita acara pengambilan sumpah pada saat penyidikan dan pada saat persidangan berbeda. Hal tersebut tertuang dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 3/14/2015 PNKRS tanggal 20 Juni 2016. Bahwa poin kedua bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jawa Barat pada alinea pertama dalam repliknya menerangkan dan seterusnya berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 apabila keterangan saksi di sidang palsu dan seterusnya bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 KUHP 242 KUHP yang berbunyi jika keterangan palsu di atas dan seterusnya bahwa dalam penjelasan SSO yang dibacakan RSN Turi yang dibacakan bahwa berdasarkan surat keterangan tanda bukti lapor nomor 29 tanggal 18 Februari 2015 yang dibacakan bahwa surat tanda terima lapor polisi nomor STTPL 259/9.2.5/2020 SPKT tanggal 20 September 2020 itulah berita dilaporkan polisi daerah yang berita langsung sebuah sumpah di hadapan persidangan bahwa berdasarkan ketentuan di atas di mana yang terjadi telah dilaporkan dengan LP nomor 29 di mana laporan tersebut merupakan perkara pokok nya sehingga dengan terang dan jelas berdasarkan keterangan Zahidin alias Tunggu Janggut dan Abdul Aziz menjelaskan bahwa Hendro Pajeri adalah orang yang melakukan pemimpinan sehingga mempermudah tindak pidana pengadilan terhadap Zahidin sehingga laporan polisi keluar dari Hendro Pajeri kemudian dibutuhkan terdakwa di kursi persakitan ini merupakan tindakan jaksa penuntut umum pada negara Jawa Barat yang tidak profesional serta menerima pesanan dari pihak-pihak tertentu demi mendapatkan sesuatu menghalalkan kerja sehingga perkara pokok menjadi kabur seolah penganiayaan dan pengurusan tidak pernah ada. Hal itu mencerminkan tindakan penyimpangan atau ilegal yang dimulai dari alam pikir jasa penuntut umum dan jaksa jelas di mana penganiayaan terhadap Tunggu Janggut adalah fakta yang dicoba untuk dikaburkan dari jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat. Menurut hemat kami penasihat hukum terdakwa penyidik maupun jaksa penuntut telah melakukan permufakatan jahat dengan sengaja menerima laporan yang terjadi walaupun itu menjadi terlapor dalam tindak pidana penganiayaan kepada sebagaimana terlapor dan kami penasihat hukum terdakwa menyarankan kepada jaksa penuntut umum pada jaksa penuntut umum untuk memahami dia yang mana perkara pokok dan yang mana perkara terjadi setelah perkara pokok yang mana fakta dan yang mana hoax serta yang mana fitnah yang mana fitnah sehingga tidak sesat dalam alam pikir bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat ahli hukum di atas jaksa penuntut umum tidak mampu membedakan mana hukum formil dan mana hukum materi dan tidak mampu menganalisa frasa dapat sehingga menurut hemat kami penasihat hukum terdakwa replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat hanyalah pemahaman yang sesat secara hukum di mana tidak mampu menjelaskan pasal 242 secara mendalam sehingga dan kami menyarankan pada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat untuk memahami dan memperbanyak jelasin itu apa yang dimaksud dengan pasal 242 ayat 2 KUHAP sehingga tidak memalukan kepada jaksa ini akibat tindakan jaksa penuntut umum dan Aceh Barat yang tidak mampu. Poin ketiga, bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat pada alinea pertama halaman 3 sampai dengan 4 dalam repliknya menerangkan sebagai berikut dan seterusnya, keterangan saksi saat video peristiwa terjadi pendopo Bupati Aceh Barat banyak mengirim video
peristiwa tersebut dan benar saksi sudah menonton terlebih dahulu. Namun saksi lupa dari mana menonton pertama kali dan seterusnya. Kemudian saksi melakukan screenshot dan dikirimkan kepada Julia Eder selaku koordinator adilu pada seterusnya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Suhandi dalam rekaman suara pada menit 65.18 detik yang penasihat hukum terdakwa rekam dengan gamblang menjelaskan dan lugas menerangkan atas pertanyaan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat di mana saksi terlebih dahulu menonton dalam grup WhatsApp FKMBSA kemudian baru melakukan screenshot atau tangkap layar. Bahwa berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHP, setelah kami membaca, menelaah serta membandingkan mendengarkan keterangan rekaman audio atas keterangan Dedi Suhandi SH, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh telah melakukan tindakan yang sangat-sangat terjal. Di mana jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan tersebut kepada saksi, namun dalam repliknya menyampaikan hal berbeda dengan keterangan saksi. Di mana mudah hikmat kami penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum pura-pura berikut atau berikut akan tetapi hanyalah jaksa penuntut umum yang Allah yang tahu. Semoga kebohongan yang disampaikan oleh repliknya dapat ganjaran yang setimpal dunia maupun akhirat. Sehingga apabila jaksa penuntut umum tidak memiliki rekaman video visual tersebut, kami penasihat hukum bersedia memberikan dengan catatan ajukan permohonan kepada kami agar mendapatkan, agar kami dapat memberikan sehingga perbuatan jaksa penuntut umum yang berupa video atau unsur benaran dapat terobati kebenarannya. Bahwa apabila video tersebut sudah dinonton oleh saksi kemudian dilakukan screenshot, maka seluruh umat manusia yang menggunakan aplikasi WhatsApp mengetahui lambang download atau kilobyte tidak muncul lagi alias hilang. Sedangkan bukti satu lembar screenshot tangkap layar dari oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat masih ada lambang download dan kilobyte. Sangatlah mungkin bukti tersebut diperoleh dengan cara melampung, di mana menurut hemat kami penasihat hukum terdakwa berdasarkan pasal 139 KUHP junto pasal 12 ayat 3 peraturan jaksa agung nomor per garing 036 garing A garing JA garing 9 garing 2000 tentang SOP penanganan tindak pidana umum. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh melanggar ketentuan tersebut dan kami penasihat hukum menyarankan pada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Aceh Barat jumlah ulang atau memahami aturan hukum tertentu sehingga tidak salah menyampaikan repliknya yang didasari pada pemahaman jaksa penuntut umum mengenai jaksa barat eksa hingga menyesatkan sebut jaksa penuntut umum dan jaksa barat adalah benar dalam memahami ketentuan hukum hingga penerapan hukum ini benar bukan memaksa kehendak penuntut umum semata. Bahwa tindakan Dedi Suhandi SH mengirim screenshot atau tangkap layar adalah bentuk dari pelanggaran pasal 27 ayat 3 junto pasal 43 undang-undang etik tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana mulai kami penasihat hukum terdakwa untuk jelas dan terang melakukan hukum menurut pesanan pihak tertentu untuk mendapatkan sesuatu agar terpuaskan sebagai pihak tertentu sehingga hal ini menjadikan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat sedang menerangkan trik dan inti jahatnya di menempat sesuatu. Empat, bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat pada alinea pertama halaman 5-6 dalam repliknya menerangkan sebagai berikut dan seterusnya. Penasihat hukum tidak bisa lagi membantah keterangan saksi ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan seterusnya. Perbuatan terdakwa tersebut di atas sudah penuntut umum uraikan dalam surat penuntutan unsur pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 UUITE dan seterusnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan seterusnya. Bahwa berdasarkan pasal 184 UHP ayat 1 huruf A sebagai berikut keterangan ahli. Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHP adalah sebagai berikut. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 garis miring PU strip 6/2008, keterangan yang diberikan oleh seseorang yang hanya didengar dari orang lain, testimoni di audit atau hearsay evidence adalah bukan keterangan saksi. Bahwa berdasarkan jurisprudensi 27
PK/2003 tanggal 4 Juni 2003 tentang testimoni de audio. Bahwa keterangan ahli Haitullah Fajri bin keterangan saksi Haitullah Fajri bin almarhum Bukhari Irfan Marundi bin almarhum Suwati Marundi Julian Eliter M.I.K.O.M. bin Ibnu Umar Amril Nubiyar S.D.P. bin Azari yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat di mana saksi yang disebutkan di atas mendengarkan kesaksian dari orang lain adalah bukan saksi yang secara hukum yang sah secara hukum untuk dijadikan saksi sehingga jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tidak paham aturan tersebut. Padahal dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi tidak berdasar kuat dan bahkan bertentangan dengan kuat maupun jurisprudensi di atas. Dengan demikian, menurut hemat kami penasihat hukum terdakwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat sekali lagi memperlihatkan bahwa jaksa penuntut umum kurangnya literasi hukum dan tidak profesional dan atau jangan-jangan pura-pura tidak paham sehingga menjadi hakim penasihat hukum terpedaya. Seolah-olah argumen hukum yang dibangun oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat menjadi benar padahal hanyalah argumentasi hukum yang dibangun dari dasar kesesatan dalam berpikir untuk membangun konstruksi hukum yang benar dengan alibi bahwa seolah-olah kepentingan pihak-pihak tertentu terselubung demi mendapatkan sesuatu dari pihak tertentu di mana hal tersebut merupakan tindakan yang sangat tercela sebagai salah satu syarat bangsa di negara Republik Indonesia yang sangat kita ini. Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan keduanya subsidiar dan menyatakan terdakwa telah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1/1946 tentang peraturan hukum pidana di mana ketika penasihat hukum terdakwa menanyakan kepada ahli bahasa terhadap dakwaan tersebut ahli dengan tegas dan lugas menyatakan bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat telah melakukan perbuatan tercela dan kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk membuat penetapan untuk ditetapkan sebagai tersangka jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat yang didasari pada keterangan ahli bahasa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa ahli bahasa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum memiliki pendidikan S1 Bahasa Inggris, S2 Bahasa Inggris, kemudian memberikan keterangan ahli sebagai ahli bahasa Indonesia. Hal tersebut sangatlah aneh. Dari latar belakang pendidikan saja sudah tidak linear, apalagi keterangan yang diberikan, yang dinyatakan kejadian penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Zainuddin terlepas dari benar atau salah tidak atau salahnya. Hal tersebut mencerminkan ahli bahasa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidaklah memiliki kompetensi sebagai ahli, akan tetapi hanya memiliki kompetensi sebagai peneliti saja. Dengan demikian kami penasihat hukum terdakwa menyarankan kepada jaksa penuntut umum untuk benar-benar melihat aturan hukum maupun latar belakang ahli yang dihadirkan. Sebab dengan ahli yang tidak memiliki keahlian yang dihadirkan di muka persidangan menjadi persoalan, menjadi kabur yang kemudian menjadi senjata untuk kami penasihat hukum terdakwa menyerang balik jaksa penuntut umum. Atas dasar tersebut kami penasihat hukum terdakwa bersedia memberitahu yang mana ahli yang memiliki kemampuan dan kompeten bukanlah ahli yang bersaksi, akan tetapi saksi ahli dengan catatan jaksa penuntut umum meminta atau mau bertanya kepada kami dengan baik dan elegan semata-mata demi penegakan hukum. Bahwa pada saat persidangan jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan ahli E dalam ruang sidang untuk didengarkan keterangannya sesuai dengan pasal 186 KUHAP. Sehingga apa yang dibacakan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat yang tertuang dalam BAP ahli ITE merupakan tindakan yang sangat bertentangan dan amat sangat menghina atau tercela berhukum dengan cara melawan hukum di mana jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dengan gayanya pura-pura bodoh atau lugu tersebut untuk memperdaya seolah-olah hal tersebut dibenarkan menghukum di mana menurut kami penasihat hukum terdakwa hal tersebut mencerminkan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat sekali lagi sangat memiliki hasrat membagi buta untuk memenjarakan terdakwa dengan berbagai daya upaya walaupun harus melawan hukum sekalipun sehingga patutlah diduga jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat telah menerima sesuatu dari pihak tertentu sehingga untuk memuaskan hasrat gerai tersebut maka sudah barang tentu jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tersebut mempertahankan dakwaan maupun tuntutannya walaupun tidak menganalisa pasal 310 KUHP junto pasal 311 KUHP
Hal ini menunjukkan jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Aceh Barat tidak paham atas apa yang didakwakan dan surat doanya maupun surat tuntutannya. Dengan demikian, kami penasihat hukum terdakwa bersedia untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada jaksa penuntut umum bagaimana cara membuat analisa yuridis yang benar menurut hukum, bukanlah tebak-tebak buah manggis. Makin tebak makin manis dan makin laris untuk mendapatkan sesuatu dari pihak tertentu. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, terdakwa serta sidang pengadilan yang kami hormati, bahwa berdasarkan alasan di atas serta bukti ini menjadi suatu keseruan dari pledoi kami penasihat hukum terdakwa dengan ketentuan nanti yang berpedoman pada undang-undang serta jurisprudensi, kami penasihat hukum terdakwa PPRI SPDI bin Almarhum Belanda memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, menyidangi serta memutuskan perkara ini agar memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menolak tuntutan jaksa penuntut umum untuk seluruhnya. 2. Menolak replik jaksa penuntut umum untuk seluruhnya. 3. Mengabulkan pledoi penuntut pembelaan penasihat hukum terdakwa di SPDI bin Almarhum Belanda untuk seluruhnya. 4. Mengabulkan duplik penasihat hukum terdakwa di SPDI bin Almarhum Belanda untuk seluruhnya. 5. Menyatakan dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum tidak sah menurut hukum. 6. Menyatakan terdakwa di SPDI bin Almarhum Belanda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan sekunder junto surat tuntutan jaksa penuntut umum. 7. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. 8. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabat seperti semula. 9. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini kepada negara. Demikian buku ini kami bacakan. Langkiri 14 Oktober 2020, Muhammad kami penasihat hukum terdakwa. Ya, jadi dari terkenal kutip dari hasil terdakwa. Jadi rangkaian persidangan sudah kita lalui dari akhir sampai akhir ini. Jadi selanjutnya acaranya putusan. Tentunya putusan. Kita akan menunda sidang ini satu minggu dalam hari yang sama. Tanggal 21 Oktober 2020 acara putusan. Jadi sudah bisa semua kami katakan ada beberapa itu baik saya baik karena juga ya baik ini satu juga baik baik. Nah, ini sidang mengatakan Thank you.